Eh, Labi, apa engkau buat duduk termenung kat sini? Tidak apa-apa. Sampean mau kemana kok? Sepertinya gembira sekali. Aku nak jumpa ayang embeb aku lah. Eh, engkau tahu tak rumah ujung Kak Perlis, Panglongarang tu? Kemarin aku ke sana dari lorong satu tu, turun aku terus jalan, ada belok kanan. Tanah. Kan ada rumah yang kecil kat sini tu Labi. Rumah Wangman tu. Ah, paslah. Jadi aku ketuk-ketuk rumah. Assalamualaikum. Wangman. Oh, Wangman. Assalamualaikum. Nampak sepi aja rumah tu Labi. Kosong kuasa rumah. Aku cuba intip dalam rumah tu. Ih, tak ada satu orang pun dalam rumah tu Labi. Tak pergi melayat ke gaya. Tak. Kan ada jembatan tu. Aku terus saja. Ah, sebelah tu ada rumah. Kau tahu rumah siapa? Kalau yang itu rumah Wak Mat Pekah. Abang kandung dari Wak Man. Engkau kenal juga Labi. Ah, aku ketuk-ketuk juga pintu rumah. Assalamualaikum. Wak Mat. Oh, Wak Mat. Macam ada orang dalam tu. Aku intip. Ish, ada tiga orang dalam rumah tu Labi. Tak lama keluarlah satu orang anak perempuan. Cantik orangnya. Si Cinong tu. Betul cakap kau tu. Ha. Daripada aku cakap dengan Wak Mat Pekak tu, bisa putus surat leher aku ni. Iyalah, tapi sampai membat juga rokok aku. Elok aku bercakap sama Cinong. Kau tahu tak? Lagak-lagaknya Cinong tu ada hati dengan aku. Eleh, sampean jangan perasaan dulu lah bu. Cinong tu bukan perempuan sembarangan. Lawang sama aku aja yang lebih manis, lebih ganteng, lebih soleh, rajin. Saja dia gak mau. Apalagi sama sampean. Eh, kalau dengan engkau, mana dia selera? Beda dengan aku. Sekali petik saja, bertekuk lutut dia dengan aku Labi. Eh, Labu, sampean kalau ndak pengin malu, jangan coba-coba dekatin si Cinong. Sampean kan kenal Wak Mat Pekak itu kan berangasan orangnya. Kalau pilih menantu itu kan ya pilih-pilih. Harus pandai ngaji, harus pandai sholat, harus tamat pesantren. Lah sampean apa? Tenang kau Labi. Aku ni pun dah 12 tahun ada di pesantren, Mbak tahu kau. Lah, sampean pernah mondok juga toh? Tak, aku jual somai saja kat sana. Eh, Labi, engkau berani bertaruh apa dengan aku? Kalau aku bisa taklukkan Cinong dan Wak Mat Pekak tu. Sampean minta apapun, saya turutin. Sepakat. Aku akan buktikan kepada engkau. Jangan kata dapatkan hati si Cinong. Dapatkan cium dia pun aku sanggup. Kalau sampai si Cinong mau cium sampean, saya botakin semua rambut dan jenggotku ini. Oke. Saya pergi dulu Mbak Wak Mat Pekak ya. Ada janji dengan si Cinong. Siap-siap sajalah botak kepala aku Labi. Assalamualaikum. Thank you.
Assalamualaikum. Wak Mat. Oh, Wak Mat. Assalamualaikum. Wak Mat. Kalau nak ditambal, cukup ban motor saja. Kenapa kuping kau tambal? Oi. Astaghfirullahalazim. Kenapa engkau tiba-tiba tercenggok kat situ? Kenapa tak ucap salam? Sengaja nak jadi orang tua ya? Saya dah teriak-teriak lah Wak Mat. Wak Mat yang tak dengar. Ha? Apa hajat engkau datang kemari? Saya nak pinjam kampar Wak Mat. Nak belah kayu. Wak Dul ada hajat. Nak genduri. Nak belajar tari. Kenapa engkau kemari kalau nak belajar tari? Aku ni guru silat, bukan guru tari. Siapa yang nak belajar tari? Wak Dul nak genduri. Genduri Wak Mat Pekak. Oh, genduri. Jadi kau nak andang aku genduri lah ni? Belum lagi. Saya nak pinjam kampak Wak Mat. Apa? Engkau nak pinjam sempak aku? Apa pula lari ke sempak? Saya nak pinjam kampak. Kampak. Ha, kampak. Nak belah kayu bawa Dul. Oh, kampak. Kalau cakap dengan Wak Mat ni kuat sikit. Angin kat sini kencang. Payah nak dengar cakap orang. Ha, kau pergi kat dalam. Kau pinta sama si Cino. Kampak tu Wak Mat gantung buat ke balik pintu. Balik pintu Wak Mat ya? Yeah. Telinga dia yang pekak, dia salahkan pula angin. Nasib baik calon mertua. Kalau tak, aku gantung pokok jambu. Assalamualaikum Cino. Oh Cino. Waalaikumsalam abang. Diharato mangkok den jauh nata raso tawang den tempuh hujan pande nan den nai nai. Amboi cantiknya macam bida dari keluar dari empang. Pandai kali gombal cewek. Eh, Cinong denger tadi. Apa hal abang teriak-teriak di luar dari tadi tu? Macam mana abang tak teriak-teriak? Udah nak putus urat leher abang. Abah Cinong tak dengar juga. Nasib baik calon mertua abang. Siapa bilang calon mertua abang? Emang abang mau nikah dengan siapa? Sama Cinong lah. Sama siapa lagi? Kalau ada hajat nikah sama Cinong, tanyalah sama abah tu kalau berani abang ni. Eh, mestilah tu. Abah pun dah setuju. Kata siapa? Kata apalah. Malah abah suruh tadi. Pergilah tempat Cinong, minta cium pipi. Adulah abang. Betul lah. Kata abah, cium pipi saja petanda Cinong tu suka dengan abang. Ah, tak mau abang. Eh, kalau tak mau, abang bagi tahu abah ni. Wak Mat, Cinong tak nak bagi tu. Bagilah Cinong. Tak boleh, pelit-pelit. Eh, kita teriak dari jauh, dia dengar pula. Ha, dengar tu, apa kata abah? Ih, mengadalah abah. Malulah abang. Tak maulah Cinong. Wak Mat, Cinong tak nak bagi juga ni. Cinong, kau bagi sajalah kat balik pintu tu. Tak boleh pelit-pelit. Kuburan sempit. Tu. Ih,
Abang Nila, janji cium pipinya satu kali aja. Janji. Selebihnya kita selesaikan kalau sudah jumpa menghadap Tuan Kali. Op. Kalian sampai situ saja. Anak kecil tak boleh ikut-ikut. Ini urusan orang tua. Nanti kena rabun sek biji mata. Sambil nunggu, jangan lupa pijit tombol like dan subscribe di bawah ni. Nah, ini jadi bukti pembotak kepala si Labi. Wak Mat, saya permisi balik dulu. Eh, Labu, kenapa tak jadi kau bawa kampak tu? Tak jadi, Wak Mat. Gigi aku pula tiba-tiba menyut. Assalamualaikum. Hihi. Nah, iyalah kau Labi, botak janggut kepala kau.